5 barang. Pertama-tama telur, beng-beng 3, beng-beng 2, gula secukupnya, sama gulanya 3 sendok aja, terus jangan lupa terigunya. Nah, sama-sama kita masukkan. Nah, setelah telurnya merata, kita mengasih vanili dan baking soda. Sini, masukin deh. Terus kita aduk-aduk dengan merata. Tiga. Nah, setelah itu kita masukkan jinteng-teng. Nah, setelah itu kita masukkan air panas 6 sendok, yuk. 1 2 3 4 5 6, dah. Nah, terus ini kita aduk-aduk. Dan merata. Nah, sudah merata, kita memasukkan terigu. Oh, sudah. Terigunya secukupnya ya. Ide. Nah, terigunya juga sama ya, 6 sendok. Satu lagi. Oh, udah sendoknya gede dah. Dah. Nah, terus ini kita aduk-aduk. Kenak terigunya. Terus satukan beng-beng. Menuting. Potong deh. Tiga-tiganya masuk. Mana? Nah, setelah meratakan ini. Nah, kita memasukkan kolakos and beng-beng ya. Tapi dipotong-potong dulu. Tiga. Nah, setelah dicampur rata, nah biar nggak lengket, kita kasih gula tadi. Nah, terus kalau bahannya sudah jadi, kita masukkan ini. Pastikan si beng-bengnya itu dari potong-potong kayak gitu. Nah, ini kita harus
Terus setelah jadi kayak gini, kita kukus 2 menit. Yuk. 20. 20 menit kalau. Dikeluarin dari cetakannya. Ini dia hasilnya. Selamat mencoba. Enjoy. Rasanya enak banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.